pakai kereta Myvi, tapi lagak macam bawa kenderaan rasmi Perdana Menteri. Itulah perangai biadab yang ditunjukkan oleh pemandu di dalam video ini. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu Myvi ini bertindak ala abang besar apabila berhenti di tengah jalan hingga menghalang lalu lintas semata-mata untuk menurunkan anaknya. Tidak cukup dengan itu, pemandu tersebut juga dirakam telah melanggar lampu isyarat merah berdekatan Balai Polis Serdang. Yang menjadi persoalan, adakah pemandu Myvi ini kebal daripada tindakan undang-undang hinggakan beliau berani berbuat sesuka hati di atas jalan? Tak ada. Tak ada.